Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Apaan sih itu, Ih? Palingan kayak kodok, Kak. Dapat gak, Ih? Enggak. Kalau nggak dapat, coba sini Tete aja dulu deh. Dan siapa tahu Tete beruntung ya. Iya. Tadi kan Tete dapat satu. Iya. Ih, ya. Kok kayaknya susah banget ya? Dulu tuh pada kemana ini? Takut kali hujan. Oh. Pulang aja yuk, Kak. Tapi kan baru cuma satu. Gak apa-apa. Itu buat dijual atau buat dimakan nanti? Bawa pulang aja makan. Oh, buat dimakan? Iya. Mau didadar aja? Iya. Ini masaknya cuma telur doang, Bu. Iya. Pancinya masih bagus. Ya, dikasih orang tuh. Oh, ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Iya. Ini nanti hampirin dulu. Bu, ini nasinya ya. Udah jadi, Bu? Iya, nasinya itu udah basi. Mau dicuci sama, mau diamitin lagi. Biarin cepat. Nasi akik namanya? Iya, nasinya akik. Kalau nasi akik yang dikeringin dulu ya, Bu ya? Iya, Bang. Jadi tadi pagi Ibu keringin dulu? Iya, keringin dulu. Nasinya ini udah matang, kenapa mesti dimasak lagi ya, Bu? Iya, takutnya basi. Tuh, kasih orang. Sayang. Oh. Oh, jadi Ibu dikasih sama orang nasinya? Iya, dikasih sama orang. Dikasih sama orang, terus dimasakin lagi, takutnya lagi. Takut basi tuh. Tapi kan kalau misalnya kemarin berarti harusnya malam ini udah basi, Bu? Enggak tuh, Bu. Enggak? Iya. Oh. Oh ya, Teh, ini rumah saya. Oh, ini rumahmu? Iya. Kalau misalkan mau cuci kaki di dalam aja, aku mau masuk dulu ya. Dinding yang hanya terbuat dari kirai bambu. Inilah rumah Bapak Usup. Rumah untuk melepas lelah. Tapi lihatlah dinding kirainya dan atap yang sudah banyak berlubang. Lantainya yang beralaskan tanah. Bayangkan jika hujan turun, pasti keluarga Bapak Usup sangat kedinginan. Oh, jadi Said yang udah lulus SD, tapi udah ganti baju kamu, Lisa. Ini hasil hari ini. Iya, pasti Kak. Ya. Jihan makan ya. Iya, uangnya disimpan dulu, Nak. Dikasih Ibu dulu. Yuk, Dani coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana. Amin. Ibu, Bapak. Terima kasih ya. Saya udah dibolehkan mampir di sini. Belajar banyak tentang kesabaran, keikhlasan, dan juga berbakti sama orang tua. Itu adalah pelajaran buat kita ya, Lisa ya. Saya dan Lisa ada sedikit kado buat Ibu sama Bapak. Dani baca ya. Selamat
rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir di sini. Anugerah dari rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Usup berusia 54 tahun. Bapak Usup ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang buruh atau kuli menggali tanah. Ya, saya minta kalian semua untuk siap sebelum pembukaan atau membongkar. Apakah ada pertanyaan? Ada Pak, informasi rumah Pak Usup gimana Pak? Oke, informasinya untuk rumah Bapak Yusup, mungkin rumahnya sama seperti rumah-rumah yang kemarin kita bedah ya. Hanya di sini posisinya lumayan jauh, berada di bawah ya dari titik jalan. Jadi ini merupakan tantangan buat kita semua untuk mobilisasi maupun akses material ya. Karena treknya cukup lumayan. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini warga siap untuk membantu pada mobilisasi untuk pembedahan rumah Bapak Yusup ya. Minta kalian untuk siap. Dan rumah akan kita laksanakan secara gratis, tidak ada biaya apapun, mulai saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Yusup ini selesai dan kita serahkan. Sekali lagi, hati-hati saat berbukaan, tetap kompak, jaga sopan santun, dan selalu berdoa. Semua paham? Paham! Siap? Siap! Semangat? Semangat! Oke, terima kasih. Benar rumah? Selamat! Assalamualaikum Kampung Cisalak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini saya mau mengajak Bapak Usup untuk pergi jalan-jalan. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya minta doanya ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Sampai kembali lagi ke sini. Amin. Dan minta doanya juga, semoga rumah Bapak Usup segera selesai. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tita dari RW Kampung Cisalak mengucapkan banyak terima kasih kepada tim bedah rumah dan GTV yang telah membantu keluarga Bapak Usup. Kami berterima kasih kepada tim bedah rumah dan GTV. Aduh, Neng, nanti jangan gitu dong. Akang gimana dong? Nih. Airin dulu, ambil air ini. Sampai di sini. Iya. Yeah. Baru aduk. Iya. Yeah. Aduk. Gini, salah. Benar. Salah juga. Ya udah, gimana jadinya? Aduk. Oh, gitu. Ya udah, lagi coba contohin lagi, contohin lagi. Belajar. Oh iya. Iya. Gini. Ya. Yeah. Gini. Tuh. Gini, benar. Gituin. Gimana sih, bingung? Begini. Terus. Airnya lagi nggak? Lagi. Air, ya. Air nambah nggak usah? Ini. Papa. Waalaikumsalam. Mana sih? Ini dia. Hai, Pak Rahmat. Sini dong, majuan dikit. Gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Rahmat, bagaimana kabarnya? Aku kangen padamu, Pak Rahmat. Ya, mudah-mudahan Pak Rahmat sehat terus, sehat? Amin. Ma, ada juga. Ya, Pak Rahmat gimana nih? Rumah dari Bapak Usup.
sama Pak Usop ya? Alhamdulillah sih, walaupun tracknya lumayan gitulah. Tapi progres termasuk lumayan ya? Tahu nggak Pak Rahmat, kenapa aku benar-benar memilih rumah yang ini? Mau tahu? Mau tahu banget? Yuk kita dalam dulu. Pak Rahmat, kenapa Ade memberikan berkah kepada rumah Bapak Usup? Karena begitu kita melihat rumah Bapak Usup benar-benar luar biasa, tidak layak, dan bisa dikatakan dari sini tuh jauh dari tetangga. Jadi kalau mereka mau minta bantuan atau ada apa-apa, susah banget. Jauh. Kayak dulu ya? Gitu. Ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi pengerjaan ini bisa dikatakan kendala sedikit tapi teratasi dengan lancar karena ternyata warganya sangat amat membantu. Benar? Kalau progresnya aman. Progres aman dong, aman dong. Ada kendala lain? Enggak sih gua aja. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke kamar. Ayo, let's go. Hai. Sini ada chatin. Bawahnya enggak apa-apa, kok berpetan. Yeah. Masih belum dibersihin. Nih, saya kerjain tuh, ya kan? Iya, nih. Oke, yuk. Yuk, depan yuk. Mana? Udah kelar, Ki. Ngaduknya. Lumayan. Waalaikumsalam. Tuh, saya bawain makanan buat Akang. Wah, wow. Ini mau ngasih ini. Kakak yang kerja. Oh iya. Iya. Makasih ya ibu-ibu. Mudah-mudahan makanannya yang dikasih ini berkah buat mereka, berkah juga buat yang buatin. Amin. Iya, nih. Ya udah kalau gitu ada mau pamit Pak Rahmat. Terima kasih banyak ya. Sukses buat Akang-akang. Akang! Ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati. Sekarang saya mau pergi dulu, saya mau ngasih makanan ya. Dadah semuanya. Dadah, Tandu.